Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kali ni aku dekat bengkel member aku ni, bengkel Resto to Vespa. So sekarang ni aku nak terjah dia punya bengkel ni. Baru je start, berkurang dalam 2 minggu tak silap aku. So sekarang ni memandangkan hari ni hari Jumaat, dekat belah pantai timur ni cuti untuk hari Jumaat. So sekarang ni aku baru berkesempatan untuk kunjungi bengkel dia ni, and then aku nak terjah bengkel dia ni. Dia tak tahu aku dah datang hari ni. Kita dah sampai kat depan kedai dia ni. So jom kita terjah kedai dia. Okey, ni dia punya kura-kura dia. Kita review dia punya kura-kura dulu. Itu ada kat dalam kedai ni. Jom kita masuk. Okey, so sekarang ni kita dah masuk kat dalam bengkel dia ni. Owner dia ada kat belakang. Ni antara Vespa yang dia ada. So nanti kita review satu-satu. Nice. Hey, dia ada. Kau boleh tahu. Mari kita review tadi. Ya, pakai kemeja ya. Allah, bagaimana lagi? Ini saja ya, mari nak review kedai ni. Ya. Ni buat apa ni? Lah ni kita duduk cuci spare part lah. Ni kereta. Ha, kereta dia lah tu. Kereta Vespa. Jadi tu berapa model semua ni? Sini ada ni. Dia color dia banyak Vespa ni. Dan orang kombo dia pakai hak Jepun pada ni mak asal dia. Oh ni asal ni. Hak customer ni kita cuci-cuci dia dia sedap balik. Ha, dia ada sumbat-sumbat. Ha, bagi motor sekur ke. Iyalah. Ha. Ni ha orang kombo lah dia pakai kereta Jepun. Ni. Ha. Oh jenis ni buat juga kalau kombo ni. Ha, sini boleh buat belaka. Ha. Atas customer tak kita buat lah. Siap sedih dah. Ha. Jadi kita cuci balik hang sumbat-sumbat. Oh ni, oh tu untuk Vespa macam mana ni? Ah ni hang Vespa standard. Standard Vespa ni. Ha, engine rally lah, rally 200. Ah tadi tunjuk tadi tu. Ah tunjuk tu. Ha engine. Ni kereta dia. Boleh pakai balik. Boleh pakai balik. Ha, kita sedih dah. Ada lekat ke apa. Okey. Kalau ni. Ni dia enjin rally 200. Ni kan ni. Ah, enjin 200 cc lah. Ini oh, ni punya gerasak dia ni. Ah, gerasak dia dah lain sikit. Jadi kita nak apa overhaul balik. Restore balik biar sedap super asal lah. Sedap sikit. Kita tukar bearing piston ni. Piston dia besar. Besar ni. Besar. 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 Besar piston dia. Oh, macam tu. Hak ni ni hak kita buka dah. Hak customer ni? Hak customer dia mari jam. Jadi kita pulak, kita basuh balik, kita hantar sebelah. Kita buat belakang lah, A sampai Z. Kita cap balik ni? Ni kita tak cap, kita hantar sebelah. Sebelah dia kan? Baru semula. Lepas tu kita tukar bearing-bearing. Mana kena back key, kita pergi back key. Boleh buat belakang lah. Dia contoh gini, kalau macam buat gini restore untuk engine ni ke? Ha. Lama mana teher dia? Tehennya tu
kita buat balik. Insya-Allah tehlah untuk jalan yang. Kita buat gapo-gapo kita tukar baru belaka. Lamalah tehlah. Lama. Kata baru-baru belaka. Baru-baru gila nak gimana pun. Boleh jalan jauh. Macam tadi kile. Kita buat. Kita jual lah. Jadi ada heat problem tu kita masih hari. Ada belakang. Kereta pun kita ada setengah customer dia mari so dia cari gear. Kita pun ada spare juga. Gear ni. Gear pun dia ada banyak jenis. Dia ada super spring pack 200. Jadi kita step by step pack ni di bengkel kita. Boleh tengok. Geran sak ko bagi second hand ada belakang. Semua ada. Ada belakang. Ni seat baru ke? Ni seat hak baru. Jadi kalau nak baru pun ada. Hak second pun kita ada juga. Baru ni dia ke ni dia custom ke? Hak ni kira dia ni model Aquila. Dia custom balik. Ni custom balik baru kan? Baru ke? Dia buat barulah. Bukan original tapi baru. Ni agent ke? Agent. Eja baru ni? Eja baru. Dia bunyi ting. Ni Eja berapa ni? Macam Eja Harazik ni. Dia Eja best paling kot ni. Custom kan? Dia custom untuk performer lah. Kalau pakai blok besar, dia kena sapu dengan Eja ni. Untuk geng-geng highway boleh pakai. Ni Eja ni? Eja ni. Nampak je lagu ni tapi sedap. Recommended lah cutting ni. Boleh buat belakang lah sini ni. Ji. Hai manja ni Ji. Ni. Dah dia tu lagi sikit. Ni macam mana ni? Ni engine chamber bukan untuk Vespa, untuk Lambretta. Oh Lambretta. Lambretta dia buat mutilain pula. Dia macam Vespa Lambretta. Dia ni untuk berapa sisi? Dia untuk 150 sisi. 150 kan? Dia ada 200 sisi. Dia ada dua jenis. Dia kalau kos untuk buat edu ni, kos tanya macam ni apa? Customer tu tengok atas customer nak bagi tempat ke, nak mimpi, boleh buat. Kos dia tu atas customer. Atas customer lah. Customer nak berapa-apa kita boleh buat. Ikut bajet customer ikut lah. Ikut bajet lah. Okey, nanti kita tengok bahagian body pula ada body. Banyak body ni. Body. Ni body. Ni macam mana? Ni kita nak restore lah. Nanti customer datang, dia buat jadi baru balik. Jadi kita cap balik, accessory kita buka baru lah. Body pun kita boleh repair belakang lah sini. Kira buat kira sapa Z lah ni? Sapa Z, macam duduk hilang. Boleh buat lah. Ni customer nak kalah kamu ni? Ni kita nak buat silver. Jadi kita buat baru balik lah ni sapa Z. Kita buat cap, kita masuk cap balik. Engine dia okey lagi ni? Ni engine dia ada dapur sana. Ni lah buat kita buat belakang sekali ni. Okey ni. Mari. Ni siap cat dah ni? Ni siap cat dah. Lawan. Kita tunggu. Tadi pun cakap kalau kamera. Kita tunggu nak pasir ni. Ibu step up sampai kita pasir. Candy red. Red candy. Balik. Ni customer ke ni? Customer belakang. Kita buat balik ni. Ni biru ke? Ni warna biru. Ni dia. Ke apa ni? Ni model spring. Model spring ni? Spring kepala pet. Ni cat customer pilih ni. Ni? Cat dah. Kita cat kita buat balik. Ni? Banyak kepala ni. Ni kepala kita buat step up lah. Ada customer mari dia nak kepala spring. Semua ni spare part ni? Spare part ni kita nak jual. Kita jual lah. Harga tu tengok kepada condition. Dia 50 pun ada, 100 pun ada.
Jadi customer ikut bajet dia. Kira nak berapa-berapa. Ni hak super pula, hak PX. Dia lain-lain model semua ni? Ah, lain-lain model. Kalau hak tak ada, kita boleh order. Kita cari. Oh. Yang gini, biasa kalau haji order bagi tu melalui ke boleh sel? Biasa spare part kita ambil rata-rata lah. Oh, rata-rata lah. Saya-saya pun ada. Oh, saya-saya lah. Kita boleh pun ada bagi, kita jual. Online pun ada lah, beli. Online pun ada, kita dah daripada OC pun ada. Senek lah. Senek. Spare part boleh sepati sama Z ada. Oh, iya, Z ada. Kau best sikit eh, bank ke bawah siap eh. Mana mana ni, mana ni? Ini yang terbaru ni. Ni? Ni baru masuk ni. Oh. Jadi motor ni dia tinggal lama dah. Lepas tu kita buat balik. Ni nak kira nombor balik ni? Nak pecah balik, kita nak kelam macam tu lah. Restore. Oh, restore lah panggil. Restore. Ni siapa balik? Ni siapa balik? Ni model ke apa lah panggil ni? Ni model PS. PS? PS. The PC ni. Si dia ada tau? Si dia tukar baru. Tukar baru. Si dia hilang. Dia tukar baru. Bagi lama kan? Dia gini ni. Macam Vespa ni tahu tak apa dia buat? Kalau ikut keluar ada Vespa ni, paling lebih tu ada dah. Paling lebih? Paling lebih. Tapi yang banyak di Malaysia ni, dia paling lebih. Start masuk. Oh, dia paling lebih start masuk di Malaysia ni. Dia lebih ada dah lah masa tu dulu. Okay, model ni dia bagi PF tahun 80. Ni tahun 80 ni? Tahun 80. Model ni dia payah cari lah ni sebab banyak orang kawan kot tukar kepada PN. Ni dia punya laku ni tu buat lah ni. Tukar kepada PN lah. Model ni payah. Dia tahun 80. Macam hal tu tahun 70 ni. Dia masuk bengkel sini, hidup dia apa tu ni? Itu tak hidup. Tak hidup ni? Dia tinggal lama dah. Dan dia telefon saya dia ambil, kita buat balik. Oh, sedia ke delivery? Pick up motor. Oh, okey, asyik boleh delivery ke? Kita buat. Oh, pick up dengan atas kita buat. Transport kita ada lah. Kalau jauh pun kita boleh nyampe. Mana-mana kat pun kita boleh. Ji, ni tanya apa Vespa? Tanya Vespa tu. Second. Oh. Biasa kalau tanya baru berapa ni? Kali orang mula-mula nak main Vespa eh? Tanya dia dari 50 ya. Oh, 50 ya. Ya. Kalau jenama mau molek tu. Oh, 50 ya. Dari 50 ya start. Oh. Mau hasil tu lebih pun ada. Mau satu lebih pada jenama. Dia ni saya apa ni? Ni saya lape. Rim ni saya lape. Rim saya lape. Dia ada 10 dengan hot race sport tu 12. Untuk PX. Tapi 12 dia mari. Biasa Vespa kalau standard Vespa lape lah. Original dia tengok model super lape. Kalau sprint 10. Sprint 10? Tanya dia beza-beza. Tengok super tapi beza. Beza-beza. Jin, kalau untuk para performa ada? Ada performa. Kira nak suruh laju lah. Laju sikit. Vespa kalau buat dia memang laju. Dia banyak berat. Ni model apa ni? Kalau tengok ni dia blok Malosi. Ni? Malosi dia lebih dia poti dia banyak. Poti maksudnya? Gini? Maksudnya berat sikit bagi dia. Untuk laju lah kelajuan. Yang heavy dia pakai lah ni. Ni yang belok ni? Bagi performer. Belok ni ni, kalau Vespa standard 150, ni sisi Sonnen ni. Oh, Sonnen ni? Dia upgrade sisi. Jadi makin laju. Ni dia jenama Malosi lah, ni head dia. Belok dia bagi dengan head. Malosi. Ni? Untuk geng-geng kelajuan. Ni? Sedap lah pakar. Dia mari di motor ke pasal ni? Ni kita daripada Itali. Oh, Itali kata Itali. Aftermarket lah. Bari ni aftermarket lah, bukan bari asal. Dia modify. Oh, modify ni. Bari aftermarket untuk kelaju. Ni Aziz jual ni ke? Ni je kita pakai sendiri lah. Tapi engine dia tengah buat. Jadi ni kita pakai sendiri. Kalau ada orang nak, kita boleh hodak. Ni? Boleh hodak. Dia pakai sendiri ni engine dia tengah buat. Apa lagi ke dia ni? Ya, ni piston besar je lah. Sebab belak ni dia kita potong pakai belak piston besar je. Oh, piston lain ni makan ni? Lain. Untuk lagi sedap. Ya, ni piston asal dia ni. Tapi dia melecek tau. Right air tu dia ada problem. Jadi, siapa jadi gini ya? Siapa jadi gini. Oh. Tapi
kita boleh buat balik lah. Kita tukar saiz besar. Oh, ni 200. Ni 200? Ni kita pakai 400. Besar lah. Ui. 400 tu dia punya mm ni kau? Dia punya saiz. Saiz je lah. Saiz pistol tu. Ni untuk kau beri? Ni special. Kena kira Toyo lah. Toyo kan kan macam mana? Toyo ni untuk sedap sikit. Untuk kelaju kan. Skill dia lah Toyo ni. Skill masing-masing lah. Masing-masing. Kira dia atas backhand lah skill kan? Betul-betul. Kita buat balik. Tengok sikit. Toyo kan ni? Toyo ni. Ni dia punya gresak eh? Gresak dia. Ni? Ni performa juga kau macam mana? Gresak ni asal. Tapi kita modify untuk engine Riva. Engine saya sendiri lah. Ni? Kita pakai sister line dah. Asal Vespa dia pakai kabeleta cokoh. Ni kita pakai kabeleta jantin, ni kita pakai kabeleta jepun. Sister line. Sister Riva? Sister Riva dia. Sister Riva ni? Ni kita buat balik ni. Apa semua. Berapa M? Rahsia? Rahsia. Toyo tu. Okey Zee. Ni bengkel sini lah. Zee nak pergi nama ke apa? Kalau kira nak berusaha nak sikit lagi macam mana? Lepas ni mungkin kita akan buat Haji Scooter Shelter and Life Service. Kira buat saya buat kalau bukan luar lah. Luar. Jadi dia masuk pelindungnya lah. Shelter ni? Tempat berteduh. Jadi kita boleh buat belah ke sini. Sini semua sekali kan? Semua sekali. Siapa Z kan? Siapa Z kita restore. Okay. So kalau nak contact Azim ni macam mana? Boleh telefon lah. Boleh telefon ataupun WhatsApp. Nombor? Nombor dia 014-507-5383. Boleh WhatsApp kita balas sepak mungkin. Kita boleh beri sebut harga. Kalau macam Facebook kau ke apa Azim ada? Facebook Muhammad Aziz. Muhammad Aziz. Dari tu lah kita iklan Facebook rasmi kita, kita tak buat lagi. Proses lagi kan? Nanti kita bagi link kat bawah tu. Boleh contact Aziz terus. Okay Zee. Sampai sekat tu lah tu video yang tengok. Maaf banyak sebab mari kerja gitu dah. Terima kasih. Terima kasih dah. Baik pula. Okay. Okay, kita dah nak balik sekejap. Sekejap nak pergi balik salam tu. Jin balik dah Jin dah. Jin. Baik kau Jin. Salam Allah. Okay.